Kalau untuk Kodamnya sendiri, ya, dia itu sosok naga, mas. Naga, tangannya itu emas. Oh, dulu dari Jawa Barat, mas, mengikuti Sang Hyang Naga. Asalnya dari Cina. Asalnya dari Cina. Ini termasuk murid atau pengikut setia ini dulu dari Sang Hyang Naga itu tadi. Kemudian ketarik. Gitu, ketarik sama empunya ini yang membuat ini, kemudian dia tinggal di sini. Termasuk itu, kalau kita tahu Kiai Upas yang apa pusaka Tulung Agung, nah itu juga pembuatnya sama. Nah ini sejenis juga ini, makanya itu kan pusaka Kabupaten Tulung Agung itu. Nah itu baru tepat itu. Penggunaannya atau fungsinya itu tepat ya untuk Tulung Agung, berarti untuk meredam apa negatif-negatif di Tulung Agung ataupun hal-hal yang memang bisa diredam lah oleh kekuatan-kekuatan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview sebuah pusaka yang berupa tombak, di mana tombak ini kalau kita lihat dari bentuknya dan juga dari bahannya, ini menurut saya sangat istimewa karena ini juga tombak dari sanggar sendiri. Jadi ini saya tanyakan ke Mas Eko langsung ya. Dari material-materialnya ini terlihat sangat halus. Dari pamornya juga bagus. Nah, untuk kali ini kita tanyakan langsung ke Mas Eko. Mas, ini kira-kira tombak ini, Mas, ini dapurnya apa, Mas? Kalau menurut Mas Rio sendiri apa ini kira-kira, Mas? Kalau menurut saya sih mungkin godong pring atau apa ya. Mungkin sebenarnya masuk ke kuduk mungkin ya. Kuduk. Kuduk. Bagaimana? Coba sih. Kalau apa? Kalau dapurnya sendiri memang sangat sederhana. Cuman ini kalau kita lihat kan ini cukup pulen ya. Isinya cukup pulen, tebal, pulen. Bahkan ujungnya ini lancip. Tebal, mantep lah gitu. Kemudian kira-kira kalau saya pribadi memang kalau tidak godong pring ini ya ke kuduk, Mas ya. Cuman kayak cenderung ke daun pring memang ya. Seperti itu. Jadi untuk kepastiannya memang saya pribadi juga kurang begitu tahu, Mas. Kalau bahannya memang ini memang bagus, saya mengakuinya ini. Kira-kira ini dibuat di era kerajaan apa itu, Mas? Ya. Nah, untuk pusaka ini dugaan saya sementara secara analisa ini di era Demak. Jadi estimasinya itu era Demak. Iya, era Demak akhir daripada Majapahit. Seperti itu.
Dan mungkin pusaka-pusaka seperti ini dulunya tidak digunakan untuk perang, Mas. Lebih cenderung digunakan untuk apa ya? Disimpan di dalam ruangan. Intinya lebih digunakan esoterinya. Esoterinya itu lebih digunakan itu, lebih diandalkan itu esoteri daripada fungsi senjata. Sedangkan untuk tombak-tombak yang digunakan untuk perang itu cenderung lebih tebal, lebih besar, dan lebih kuat lagi seperti itu. Dan juga ini apa, pegangannya ini terkadang panjang sekali, bisa sampai 2 meter. Kemudian apa, Mas, kira-kira yang ditanyakan lagi ini seputar pusaka ini? Bisa dikatakan ini pusaka keraton ya, Mas ya. Karena yang dibuat itu apa, yang diutamakan kan esoterinya. Dari tampilannya juga sangat bagus. Mm-hmm. Bukan garapan misalkan garap kasar lah, garap luar gitu. Mm-hmm. Jadi bisa dikatakan pusaka-pusaka keraton jenisnya seperti itu ya. Dalam keraton. Ya, pusaka dalam keraton. Jadi ini kalau saya apa namanya, kalau saya tayuh, Mas ya, kalau saya tayuh, ini pusaka ini memang memiliki khotam yang cukup bagus, cukup kuat, dan digunakan untuk pengaruh yang sangat besar. Pengaruhnya itu pengaruh yang sifatnya itu daerah, Mas. Jadi mungkin cocok dipegang oleh seperti kalau zaman dulu kadipaten atau mungkin bupati. Ya, seperti itu. Jadi tokoh yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Fungsinya itu untuk perlindungan wilayah atau untuk kewibawaan sang pejabat tadi untuk menguasai dalam wilayah itu, Mas. Ada banyak memang pusaka-pusaka seperti itu. Lebih cenderung untuk menjaga, yang pertama sih ya, untuk menjaga pemiliknya tentunya, dan yang kedua juga untuk itu, Mas, untuk biasanya untuk menyingkirkan jin-jin negatif yang berusaha mengganggu, memberikan penyakit panggebluk. Jadi zaman dulu penyakit itu terkadang juga dibawa oleh bangsa jin. Nah, kemudian gaib-gaib atau khotam-khotam dari pusaka atau keilmuan yang memang mereka memiliki apa ya, kemampuan yang cukup tinggi, artinya pengaruhnya itu bisa melindungi suatu wilayah atau suatu daerah. Nah, tokoh-tokoh seperti itulah yang nanti gunanya melindungi daerah tersebut daripada jin-jin yang mencoba memberikan keburukan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Istilahnya mereka itu menjaga suatu wilayah dari gangguan-gangguan energi negatif gitu, seperti itu ya. Iya. Melindungi, memagari agar tidak mudah untuk kemasukan hal-hal yang negatif. Kemudian juga pusaka-pusaka yang sifatnya daerah itu mereka juga meredam daripada amarah ataupun apa ya, gejolak-gejolak dari luar ataupun pemberontakan. Kalau dulu kan pemberontakan, Mas ya. Oh iya, secara fisik gitu, Mas. Iya, jadi seperti ini itu meredam. Ya, agar lebih tenang, mungkin lebih damai. Jadi suatu kerajaan itu agar tidak diberontak oleh masyarakatnya. Jadi yang meredam itu termasuk kalau zaman dulu memang banyak menggunakan sebangsa khotam daripada pusaka-pusaka, sehingga pusaka di zaman dulu itu menjadi apa ya, nomor dua setelah Tuhan, seperti itu. Jadi setelah agama mereka yang mereka piandelkan itu nomor dua pusaka setelah agama, setelah keyakinan mereka. Itu zaman dulu seperti itu. Jadi pusaka ini menjadi salah satu apa ya, andalan. Iya, andalan, dan juga menjadi salah satu hal yang harus dijaga, benar-benar menjadi suatu ikonik seperti itu. Jadi
seperti Majapahit itu punya ikonik sendiri, Mataram dengan Kiai Pleretnya dan lain-lain itu punya ikonik-ikonik tersendiri, kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk pusaka ini pusaka dibuat oleh Empu Joko Supo. Paham Mas ya? Empu Joko Supo. Sering-sering mendengar ya. Empu Joko Supo ini merupakan anak daripada Empu Supo Mandrangi. Empu Joko Supo. Nah, Empu Joko Supo ini merupakan adik ipar dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi adik iparnya Sunan Kalijogo itu bukan Empu Supo Mandrangi itu bukan, tapi Empu Joko Supo ini. Kalau kita ulas secara spiritual, secara isuteri, itu kira-kira kodamnya itu misalkan memiliki nama atau gelar terus atau sosoknya seperti apa gitu, bisa Mas? Oke, bisa. Ini sebenarnya pernah saya tayuh dulu, cuman saya sedikit lupa. Akan saya coba tayuh kembali ya. Bismillah. Kalau untuk khodamnya sendiri, dia itu sosok naga Mas. Naga warnanya itu emas. Warnanya itu emas. Kemudian tanduknya besar. Sosoknya juga cukup besar. Berkaki ya, berkaki empat itu. Untuk namanya sendiri Nogo Liman. Oh, dulu dari Jawa Barat Mas, mengikuti Sang Hyang Naga. Asalnya dari Cina. Asalnya dari Cina. Ini termasuk murid atau pengikut setia ini dulu dari Sang Hyang Naga itu tadi. Kemudian ketarik sama empunya ini yang membuat ini, kemudian dia tinggal di sini. Tapi beliau sudah muslim. Beliau sudah muslim. Sudah muslim. Berarti ini bisa dikatakan juga pusaka-pusaka pilihan ini yang saya. Insya Allah seperti itu. Memang jika dilihat dari bahannya ini memang pusaka yang serius pembuatannya, dibuat dengan serius. Dari tampilannya itu sudah kelihatan lain daripada yang lain lah. Dari tampilannya kelihatan halus sekali memang. Ini halus sekali ini memang. Gitu. Apalagi kalau diminyaki ini. Nah, dan tuahnya tadi memang untuk penjagaan, untuk misalkan Mas, untuk misalkan yang memiliki pengaruh besar. Penjagaan wilayah juga bisa ini. Misalkan ya, ini kan kalau cocoknya itu untuk seorang yang memiliki pejabat, memiliki jabatan pengaruh besar, ya, memiliki pengaruh besar yang memimpin suatu wilayah, misalkan untuk meredam wilayahnya seperti itu. Misalkan ini dimiliki oleh orang biasa, apakah bisa efektif gitu Mas? Atau memang efektifnya hanya untuk pejabat yang memiliki penguasaan suatu wilayah? Saya rasa kurang efektif Mas ya. Nanti biasanya tuahnya mungkin maksimal itu hanya untuk menjaga rumahnya saja atau orang yang memilikinya saja. Biasanya seperti itu. Artinya tidak memiliki manfaat yang yang sesuai. Yang sesuai. Jadi memang ini dulu pusaka ini dulu di Keraton Demak.
Keraton Demak. Pusaka di Keraton Demak. Sayang ini. Naga itu kan pusakanya Sunan Gunung Jati ya. Iya. Berarti mereka dalam satu apa ya? Lingkaran naga-naga yang gatunya tinggi. Kalau naga-naga tinggi. Naga-naga emas yang ada di Jawa itu rata-rata berasal dari Cina yang dibawa atau mengikuti Sang Hyang Naga itu tadi. Memang hampir-hampir ya. Karena ada di sini ada dua, Mas. Di Sanggar itu ada dua Hodam Naga Emas. Ya. Sebenarnya ada lebih dari itu, cuman yang paling apa ya? Paling dominan itu ada dua itu. Nah, yang satu ini juga dari Cina. Ya, juga dari Cina. Ada di pusaka satunya juga dan pembuatannya sama-sama Empu Joko Supo. Termasuk itu kalau kita tahu Kiai Upas yang apa pusaka Tulung Agung. Nah, itu juga pembuatannya sama. Nah, ini sejenis juga ini. Makanya itu kan pusaka Kabupaten Tulung Agung itu. Nah, itu baru tepat itu. Penggunaannya atau fungsinya itu tepat ya untuk Tulung Agung, jadi untuk meredam apa negatif-negatif di Tulung Agung ataupun hal-hal yang memang bisa diredam lah oleh kekuatan-kekuatan seperti itu. Kira-kira apa ada yang lain, Mas? Misalkan apa ya? Apa ya? Lain-lainnya yang Mas Eko bisa sajikan kepada pemirsa semua tentang pusaka ini, Mas. Tentang pusaka ini ya. Ya mungkin itu saja lah, Mas ya. Mungkin dari empunya sendiri, Empu Joko Supo eranya era Demak, terus pusaka-pusaka keraton Demak. Dan kodamnya, isoterinya juga juga bagus lah ya. Ya, sudah muslim alhamdulillah kan seperti itu. Nah, dan mungkin ini cocok ini kalau saya pegang ini. Tapi saya nggak punya jabatan, nggak punya pengaruh ini. Tapi minimal ya apa historisnya itu dapat lah ya. Historisnya dapat. Jadi memang di Sanggar ini ada banyak pusaka, itu pusaka-pusaka yang kategori istimewa memang, Mas. Ada yang dari Keraton Mataram kuno milik Empu Sindok, ada pusakanya Empu Gandring, ada pusakanya Empu Barada, Empu Supo, termasuk Empu Supo Mandrangi, Supo Ndrio ada pusakanya buatan Sunan Bungkul, itu juga ada pusaka Joko Supo, itu juga ada pusakanya Empu Tantular, juga ada lengkap ini. Alhamdulillah lengkap. Dan itu kita simpan untuk pembelajaran ke depan, memang untuk anak-anak muda regenerasi yang akan datang ini kita edukasi tentang pusaka itu, bagaimana ciri-ciri dari empu ini, kalau membuat itu biasanya hasilnya seperti apa, seperti itu. Kemudian kita edukasi bahwasanya pusaka ini dulu digunakan diambil tuahnya, kalau sekarang tidak lagi ya. Kalau sekarang mungkin lebih cenderung sebagai ikonik orang Jawa, ikonik orang Indonesia. Jadi wong Jawa ya sandangannya keris salah siji nih untuk menjaga, melestarikan dan keidentikan itu tadi ya. Jadi wong Jawa kok gak ndek keris kan kayak wong barat aja kan ngono ya. Sehingga apa ya, ke depan supaya kita tidak malu ketika kita punya keris kemudian dipajang atau disimpan, kita tidak punya rasa malu. Nah, hal itu yang harus kita tumbuh kembangkan kepada anak-anak muda yang akan datang atau yang sekarang masih mulai berkembang mencari ilmu, agar apa ya, mereka punya kebanggaan terhadap leluhur kita, terhadap budaya Adiluhung ini. Sehingga apa, Sanggar Adiluhung ini salah satu misinya itu tadi, Mas,
ya, mengedukasi, menumbuh kembangkan kecintaan terhadap peninggalan budaya Adiluhung itu. Selain Suryajati, ini juga misinya. Suryajati ini salah satu misi. Jadi Sanggar Adiluhung memiliki beberapa misi. Salah satunya Suryajati, ya. Kemudian pengembangan edukasi tentang budaya Adiluhung dan lain-lain. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi, Mas. Oke, Mas. Saya rasa sudah cukup. Jadi cukup, ya. Begitu tadi ulasan kita tentang pusaka berupa tombak ini, yang ternyata juga bukan pusaka biasa, jadi seperti itu. Dan tadi kita juga sempat menelisik tentang isuterinya juga bukan sesuatu yang biasa juga, karena tetapnya juga dari level-level tinggi seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Bila ada kata ataupun ulasan yang kurang berkenan ataupun tidak sependapat, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap di channel Suryajati.